telah digelar pasaret Medoan oleh Pemberdayaan Masyarakat Medoan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Pasar rakyat ini menawarkan beragam kuliner dan hiburan yang menarik. Pasar ini juga ramah untuk dikunjungi berbagai kalangan usia, mulai anak-anak hingga kalangan tua. Bagaimana informasi lebih lengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medoan Ayu menggelar acara Pasar Rakyat Medoan. Acara ini berlangsung dari tanggal 8 sampai 17 September 2023, mulai dari pukul 4 sore hingga 10 malam. Acara ini berlokasi di lapangan Medoan Tambak, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Salah satu rangkaian acara Pasar Rakyat Medoan ini ialah Bazar Kuliner. Oleh karena itu, Pasar Rakyat Medoan membuka stan untuk pelaku usaha kuliner, thrifting, dan juga games. Pelaku usaha menyiapkan segala kebutuhan untuk membuka stan sebelum acara dimulai. Siapan saya jadi nyiapin bahan bakunya semuanya, meja-mejanya, kompor, buat bungkus dimsumnya itu sendiri semuanya saya siapin sebelum acara dimulai itu sehari sebelum sudah siapin semuanya. Selain bazar kuliner, Pasar Rakyat Medoan juga menyajikan live music, wahana bermain, dan aneka lomba. Pengunjung yang hadir di Pasar Rakyat Medoan ini terdiri dari seluruh kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga kalangan tua. Untuk kalangan anak-anak, terdapat beragam wahana bermain yang dapat dicoba, seperti biang lala dan istana balon. Tak kalah serunya, di Pasar Rakyat Medoan juga terdapat games bagi kalangan remaja hingga dewasa, seperti lempar gelang dan lempar balon. Waktu puncak ramainya pengunjung ialah pada hari Sabtu dan Minggu. Antusiasme pengunjung sangat terlihat, yang ditandai dengan kesan positif dari salah satu pengunjung untuk merasakan hiburan yang belum ada sebelumnya. Pesannya yang pasti sumber sama adanya acara seperti ini diharapkan untuk kedepannya tetap dipertahankan setiap tahunnya dengan catatan tetap bertanggung jawab terhadap kebersihan tempat setelah acara selesai. Rizka Fatika melaporkan untuk Kampus Report Daba TV.